Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang horror-horror, yang tentunya berhubungan dengan hantu. Di video kali ini kita akan membahas tentang kucing. Hah? Kucing? Yes, serius, kita akan membahas kucing. Pasti kalian juga bertanya-tanya, loh kok kucing sih? Kenapa kok kita ngebahas kucing? Sebelumnya pasti kalian tahu tentang hewan yang mengemaskan satu ini. Banyak sekali orang-orang yang suka memelihara kucing. Pasti beberapa di antara kalian juga suka memelihara kucing, yeah. Termasuk saya, dan kamu juga pasti ya, yeah. Biasanya kalau orang memelihara kucing itu kan karena tingkah polanya yang lucu, yeah, imut, imut, menggemaskan, yeah, berlari-lari kesana kemari. Ya, kadang juga nyebelin. Pasti orang-orang itu memelihara kucing karena hal-hal itu tadi. Tapi gimana jadinya kalau kita lagi bermain bersama kucing kita, katakanlah di ruang tamu gitu ya, terus tiba-tiba kucing kita itu gelagatnya, tingkah polanya menjadi aneh, tidak wajar, nggak seperti biasanya, seakan-akan memperhatikan sesuatu yang nggak bisa kita lihat, alias melihat makhluk tak kasat mata. Jadi itu tadi mengapa alasan kita membahas tentang kucing. Di sini kita akan melihat dan mereaksi video-video kucing yang konon melihat kehadiran makhluk halus atau hantu. Hantu. Daripada kalian penasaran, kamu juga penasaran kan? Penasaran. Aku juga penasaran, yeah. Langsung aja simak yang berikut ini. Eits, bagi kalian yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja ngompol di celana. Video-video kucing yang bisa melihat hantu. Langsung aja kita masuk ke video yang pertama. Di video yang pertama ini berjudul Kucing Menangkap Hantu. Jadi di video ini itu ada deskripsinya yang tulisannya seperti ini. Saya benar-benar tidak pernah mempercayai akan adanya hantu. Tapi saya dan istri saya mempunyai dua kucing yang mungkin terlihat marah karena melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Mereka akan melolong pada lampu yang ada di ruang makan kami dan mengejar sesuatu yang tidak ada di sana. Sangat-sangat aneh. Jadi salah satu kucing saya mulai marah. Suatu malam, sepertinya ia melihat sesuatu. Jadi saya memutuskan untuk mencoba merekam beberapa video. Barangkali saya bisa melihat apa yang mereka lihat melalui kamera. Saya alihkan bolak-balik antara mode night vision dan reguler. Kemudian kucing saya mencoba memanjat dinding yang sangat keras. Ngomong-ngomong, saya membawanya keluar dari atas pintu sebelum dia terjatuh. Dan ketika saya duduk kembali di sofa, saya melihat cahaya itu bergerak melewati TV. Jika kamu melihat secara dekat, kamu pun bisa melihatnya. Itu hanya tampak seperti titik cahaya. Tapi jika kamu perhatikan dengan jelas, cahaya itu bergerak dari belakang ruangan ke depan. Bagaimana menurutmu? Tapi saya sekarang tidur dengan selimut menutupi kepala saya. Daripada penasaran, langsung aja kita cek videonya. 1, 2, 3. Manjat. Kayak di atas itu ada apa gitu ya? Nekat suatu ya. Naik. Nekat loh. Itu kalau nggak beneran sesuatu yang aneh, nggak mungkin ya kucing tuh sampai kayak gitu. Tuh. Kayaknya di pojokan. Kalau nggak di pojokan di itu ya, di balik tembok atau nggak di tembok gini, di kayang gitu guys.
Ini sepertinya pakai kamera infrared ya. Hijau-hijau iya. Itu. Slow motion. Lihat cahayanya di layar ini. Ada cahaya di layar TV. Gimana kalian lihat enggak? Tadi ada cahaya di layar TV. Bagi kalian yang melihatnya, mungkin kalian yang bisa lihat sesuatu juga bisa komen di bawah. Masuk aja next ke video yang kedua. Video yang kedua ini berjudul Orbs Terlihat di Dalam Video. Sangat-sangat menyeramkan. Tonton reaksi kucingku pada orbsnya. Dan kamu juga bisa mendengar suara mengetuk di awal-awal video. Langsung aja kita lihat videonya. 1, 2, 3. Langsung. Kalau itu mungkin efek itu flash dari kamera ya, kalau itu. Dia mulai melihat sesuatu, merasakan sesuatu yang hadir. Sudah curiga. Tuh. Jelas banget biru-biru. Ini biru-biru ya. Kayak cuma kan. In here. Kelihatan transparan gitu. Wow, there's so much activity. Oh my goodness, I was just filming a cat. Tuh, kucingnya mulai curiga. Tiba-tiba tenangnya takut tuh jam sekarang lagi. Tuh lagi tuh biru-biru. Pasti setiap ada bulut-bulut lewat terus langsung biru-birunya itu datang nampak. Tuh. Jelas banget lama-lama. Bagaimana menurut kalian? Mungkin kalian melihat sesuatu? Tulis aja di bawah. Next ke video yang ketiga. Saya telah merekam anak kucing nenek saya bermain satu sama lain untuk memperlihatkan nenekku. Lalu ketika saya melihat videonya kembali, saya melihat sesuatu yang mencurigakan di detik ke-19. Tolong berikan komentar kalian. Saya juga ingin menambahkan bahwa saya tidak melihatnya ketika saya memperhatikan kucing-kucing itu secara langsung. Hanya ketika saya melihat videonya setelah direkam. Langsung aja kita tonton videonya. 1, 2, 3.
matanya itu. Matanya itu tuh. Biru gitu ya. Jadi seolah-olah kucingnya itu bingung gitu. Kalau yang aku tangkap ya, gimana kalau kalian tulis aja di bawah. Langsung aja move on ke video yang keempat. Video yang keempat ini berjudul Kucingku Melihat Hantu. Jadi rumahku sebenarnya berhantu, dan hantu itu sangat suka berbuat usil di kamarku, dan kucingku George dapat melihatnya. Langsung aja kita simak videonya. 3. Pasti di pojokan. George, there's nothing there. Kayak pindah-pindah itu. George! There's nothing there, bud. Di atas foto. Pasti di pojok-pojokan tembok gitu ya. Pindah. What is it? Di atas. Serem. Kamarnya juga kayak gitu lagi. Kayak di film-film horor. Sana. Apa itu? Okay, bud. Enggak, jadi itu enggak mungkin bisa setenang itu. Betul. Dia terus di atas langit-langit. Di pojokan. What do you see? Pindah. Disamperin. Disamperin. Udah di bawah. Merinding langsung pas di bawah. Ke atas lagi. Gimana menurut kalian? Tulis aja di bawah. Next ke video yang kelima. Video yang kelima ini berjudul Kucingku Melihat Hantu. Super seram. Kucing setan. Kucingku selalu melihat hantu. Kali ini dia mencoba mengatakan sesuatu padaku. Dia membuat beberapa kebisingan yang aneh. Itu membuatku merinding. Aku harap aku bisa mengerti apa yang dia katakan. Aku punya banyak cerita hantu. Daripada penasaran, langsung aja kita tonton videonya. Is there something in the bathroom? Di kamar mandi, kucingnya itu terus waktu di kamar mandi. Kamar mandinya gelap lagi, terus keluar kan tempat. Nah.
gitu doang. Jangan-jangan cuma pengen lagi nanti kucingnya. Gimana menurut kalian? Mungkin kalau kalian yang bisa lihat sesuatu, melihat sesuatu di situ, tulis aja di bawah. Jam segitu lah kamu tuh bermain-main ya. Ini mati tak sebul. Nah, oke guys, ternyata di balik kelucuan kucing, menggemaskannya kucing itu ternyata mereka bisa saja melakukan sesuatu yang aneh-aneh yang tidak pernah kita duga. Salah satunya adalah melihat hantu. Hal yang jelas-jelas tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Jika kalian suka video ini, please klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis, yang tentunya adalah video-video horor. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Dan ingat, ketika kalian menonton video ini, mungkin saja hantu-hantu yang meneror kucing-kucing itu tadi mengawasi di belakang kalian, atau bahkan ikut menonton video ini di samping kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Tadi lihat putih-putih. Aku yang delok tenan, aku bisa. Aku yang delok tenan. Aku langsung merinding sumpah. Tadi aku sih.